Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa amirina. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alantana innaka antal alim hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adamuna hakimun fi dalil amin. Wa duna tafriyin ma'a taqaddumi nasbal jami'i hukum bihi wa tazmi. Dan selain ya, istisna mufarrad tafriqin isim mufarrad, dan mustasna didahulukan ya, ma'a taqaddum, serta mendahulukan mustasna, maka hukumilah dengan nasab nasba, maka hukum bihi wa tazim, hukumnya dengan nasab semuanya dan wajibkan. Wansib di ta'khirin wajib bi wahidin minha kama law kana duna za'id. Nasabkan olehmu karena mentakhirkan, dan datangkan ilmu dengan yang satu daripadanya, dari bermustasa, sebagaimana jika ada dia itu ya, tidak bertambah. Kalam yahu ilam ru'un ila ali wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Seperti lam yahu ilam ru'un ila ali, maka mereka tidak dapat menyempurnakan kecuali seseorang, kecuali Ali. Dan hukumnya pada maksud itu adalah hukum yang pertama. Ya, jadi duna itu namanya zorob. Duna mudab takdirin mudab ilaih. Ma'a takdirin ma'a zorob ma'a mudab takdirin mudab ilaih. Nasba. Nasba itu ya, harapnya jadi makul bih, lalu pilihan dibuang. Ya, lalu pilihan dibuang ditafsirkan oleh kalimat yang setelahnya. Ya, hukumnya jadi hukumnya olehmu akan nasab semua, nasab mudab jami'i mudab ilaih. Hukum fi'il amr, soalnya domir musa jun wujud batagul anta bihi jama jun wa tazim, awnya atap atau kahukum bi amal juga. Wansiban wansib, nah, awnya atau insib amr di ta'khiri jama jun wajib, awnya atau ya ji, nah itu fil amrnya bi wahidin dengan yang satu jama jun min hajar majar ya, daripada yang dalam musas kama jar majar juga ka huruf jar ma majarun bika ya. Nun kaknya di sini zaidan, laukan aduna zaidi, jika kalau ada dia itu ya, tidak bertambah. Kalam yahu ilam ru'un illa ala wa hukmuha fil qasdi hukmul awal. Kalam yahu kanya huruf jar lam harfun nafiyah harfun nafiyah wajasin makol bin
Ya aku masih 9. Ya. Oh jamaknya itu fa'il. Illa ada istisna. Imra'un bada imra'un badal. Dari badal dari fa'il jamak. Illa ada istisna gitu. Ali mustasna dinasabkan Ali. Jadi asalnya Ali ya. Wa hukmuha wa nyata hukmu ya. Jadi mubtada mudhaf amrun fil qasdi jar majrur. Hukmu awali khabar hukmuha. Hukmu mudhaf awali mudhaf. Fala yakhum maka tidaklah sunyi imma ada kalinya anta taqaddam al mustasnayatu bahwa terdahulu oleh istisna alal mustasna minhu atas mustasna aw tata'akhkharu atau tertahir jadi ada kalinya duluan mustasna ada kalinya belakang wa in taqaddamatil mustasnayatu maka jika terdahulu oleh mustasna wajib maka wajib nasbu jami'ah ini nasab semua sama unkan kalam mujaban atau ghair mujabin sama saja kalamnya mujab atau ghair mujab kalamnya mujab atau ghair mujab nah sama koma illa zaidan illa amrun illa makran atau kamu berdiri iya kecuali Zaid kecuali Amr kecuali Bakar kaum wa maqama illa Zaidan illa Amr illa Bakar au kaum tidaklah berdiri iya kecuali Zaid kecuali Amr kecuali Bakar kaum wa hadza makna kaliman ini mana perkataannya wa duna tafriqin al-bait dan selain Yesus nama Farhan wa in ta'akharat dan jika tertakhir ya belakangan fala yakhul maka tidak sunyi ada apa imma ayyakun al-kalam mujaban ada kalanya kalamnya mujab au ghair mujabin atau tidak mujab fa in kana mujaban maka di kalamnya mujab wajib nasbu jami' wajib semua nasab takul maka mengatakan kaum al-kaumu ila Zaidan ila Amran ila Bakran berdiri oleh kaum kecuali Zaid kecuali Amran kecuali Bakar ini namanya mujab wa in kana ghairu mujabin jika tidak mujab ya wa idun oleh satu minan darinya bimakana ya'amil bi dengan apa yang ada dia beramal dengannya laulam ya takarraril istisna jika tidak berulang istisna wa yubdalu min ma qablahu maka dibadalkan dari apa yang sebelumnya maka dibadalkan ia dari apa yang sebelumnya wa huwa mukhtar itu ya yang mukhtar dipilih aw yunsab atau dinasabkan wa huwa qalil itu sedikit kama taqaddama sebagaimana telah lalu wa amma baqiya ada pun sisanya fa yajib nasab maka wajib nasabnya wa dzalika aw dzalika sumama qama maqama ahadun illa zaidun illa amran illa makran berdiri oleh zaid kecuali amran kecuali bakar ini kan macam-macam nih zaidun ropa amran nasab fa zaidun ya dulu ala min ahad maka lapa zaidun badalun itu badal min ahadun lapas ahadun wa in syaita abdalta dan jika engkau kehendaki maka engkau badalkan gua yang akan lain yang menambahkan dari pada yang sisanya wa mislim misalnya itu kawal musanib wa kawal musanib lam yahu illam ru'un illa alim
mereka tidak dapat menyempurnakan kecuali seseorang, kecuali Zaid, kecuali Ali. Famruun, maka lafaz umruun badal menjadi badal min Allahi daripada wahu fi yaku pada lafaz yaku. Wa adza makna kaulihi, ini mana perkataannya, wansib li ta'akhiri, nasabkan olehmu bagi akhirnya, ila akhirnya, sampai akhirnya. Ay wansibil mustasnayati, maksudnya nasabkan olehmu akan segala yang dikecualikan, kullaha, seluruhnya, iza ta'akhir, apabila dia terakhir, belakangan, anil mustasna min hadain sasuminu, in kanal kalamu mujab, jika kalamnya itu mujab. Wa in kana ghayra mujab, dan jika kalamnya tidak mujab, faji bi wahidin, maka datangkan ia dengan satu minha daripadanya, mu'roban, akanlah mu'rob bima kana yu'rob, dengan sesuatu yang itu mu'rob. Walam itakal musasa, dan musasa tidak berulang-ulang. Wan sisani, nasabkan oleh makan yang kedua. Ya. Wa mana kaulina, mana perkataan wa hukmuha fil qasdi hukmul awali, anna ma yatakarrar, bahwa sesuatu yang berulang-ulang, minal mustasnaya, tidak daripada segala yang dikecualikan. Hukmuha fi hukmi hukmil mustasna awal, hukumnya pada hukum mustasna yang pertama. Wa yasbutu lahu ma yasbutu, maka tetap baginya apa yang tetap bagi yang pertama, minad dukhuli wal khuruji, daripada masuk dan keluar. Fabi kaulika, maka pada perkataan kau, kamu ila Zaid dan ila Amran ila makan al-jami'u mukhrajun. Maka pada firman Allah Ta'ala, tidaklah berdiri kaum kecuali Zaid, kecuali Amr, kecuali Makan. Maka seluruhnya itu adalah mukhrajun, dikeluarkan. Enggak masuk dalam kategori ini. Wabi kaulika, dan perkataan kau, kamu illa Zaidan illa Makran al-jami'u dakhilna, semuanya masuk. Wa kaza, dan begitu pula masuk fi kaulika, perkataan kau, maka ma'adun illa Zaidan illa Amran illa Makran al-jami'u ad-dakhilna. Dan pada perkataan engkau, tidaklah berdiri oleh kaum kecuali Zaid, kecuali Amr, kecuali Bakar, maka seluruhnya itu masuk. Ya. Seperti perkataan kau, maka ahadun, tidaklah berdiri seseorang illa kecuali Zaidun, Zaid illa Amr kecuali Amr, illa Bakar kecuali Bakar. Wallahu a'lam bishawab.